Terima kasih, soal Pak. Joni, Pak, pemanjat yang bendera di tahun 2018 yang tidak lulus seleksi TNI. Joni itu siapa? Yang pemanjat bendera, Pak, di NTT. Pemanjat bendera di NTT. Bendera diundang di istana itu, Pak. Iya. Kecil itu. Anak kecil. Yang bendera mau jatuh terus dipanjat. Kan bendera Bapak menjanjikan dipanjat maksudnya. Yang bendera. Yang benderanya kan mau jatuh, Pak Joni, Joni-nya manjat di NTT, Pak. Bapak mengundang ke istana dan menjanjikan Joni ini untuk masuk TNI, Pak. Tapi dia seleksi enggak lolos. Karena kurang tinggi itu, Pak. Ya, semua ada aturannya, Panglima. Serahkan ke Panglima. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Joni mau minta apa ke saya? Udah. Minta apa? Joni mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Nah, gitu loh. Udah, itu aja. Sepeda sama rumah. Mau. Ya, udah. Udah, jangan nanti saya tanya lagi, tambah lagi nanti kamu. Ya, udah. Nanti saya titip ya. Belajar yang baik, ya kan? Ya. Kan udah juga dapat beasiswa kan? Ya. Belajar yang baik, bekerja keras, sehingga bisa meraih cita-citamu. Pengen jadi apa? Tentara, cita-cita. Hah? Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Ya. Ayo jaga kesehatan, kesehatan jaga semua, ya? Ya. Udah, silakan duduk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.